Hello guys, ini dia Honda Brio RS yang semua yang varian Urbanite 2-ton. Ini yang varian CVT. Harganya 259.300.000 rupiah untuk on the road. Dia masih model colok seperti ini. Yuk kita lihat bagian eksternal dulu. Untuk di bagian headlight, lampunya masih pakai halogen, lampu sen juga halogen, di bawahnya ada fog lamp. Bentuk grillnya ini ada, bawahnya ada honeycomb dan aksen piano black seperti ini. Lengkapi dengan emblem RS. Untuk velg, dia pakai aksen warna hitam seperti ini dengan 4 baut. Untuk ban, dia Potenza dengan 185 55 ring 15. Rem depan pakai cakram spion, dia aksen piano black seperti ini, dilengkapi dengan turn signal LED. Untuk door handle pakai aksen piano black. Untuk rem belakang pakai tomol. Ini bagian samping kanannya. Antena pakai short pole. Spoilernya, dia model lebih racing gitu. Untuk yang varian Urbanite, ini ada Hamel stop lamp, ada wiper belakang, ini ada emblem di sini. Plat nomor halogen, ini belum dilengkapi dengan kamera belakang. Ini ada sensor parkir 2 titik. Di bawahnya ada knalpot di sebelah kanan. Nah, ini bagian samping kirinya. Yuk ke bagian mesin. Tuas kap mesin di bawah sini. Untuk mesin dia berkapasitas 1200 cc, 4 silinder, 16 katup, IPTEC, dan pangkal mesin ini ada modul ABS, ada peredam, cuma setengahnya doang ya di balik kap mesin. Tenaga 90 PS dengan torsi 110 Nm dengan drive train penggerak roda depan. Yuk ke bagian interior. Untuk bagian door trim, ini bahannya plastik semua di sini. Ini ada AMES, ini ada aksen warna oranye seperti ini. Ada tempat penyimpanan. Untuk power window, dia one touch hanya di bagian pengemudi. Untuk one touch-nya itu cuma buka doang. Dia belum ada one touch tutup. Ada pengunci jendela sama pintu. Ini ada pengaturan kaca spion yang dilengkapi dengan retract. Ini ada speaker,
kapolda sama penyimpanan. Ini ada informasi tekanan ban. Untuk jok dia pakai bahan pabrik seperti ini. Ini ada pengaturan reclining dan sliding. Ini ada tos untuk membuka tangki bensin. Nah, ini dia suara mesinnya. Gak ada hand grip untuk di bagian driver. Side visor kanan ada cerminnya seperti ini. Spion tengah ada model adjust secara manual. Side visor kiri dilengkapi dengan cermin. Ini ada hand gripnya di bagian penumpang depan. Pengaturan seat belt masih yang fix. Ini bentuk motif joknya pakai bahan pabrik dengan jahitan warna oranye. Luarnya warna kuning tapi ini dalamnya warna oranye. Harusnya lebih ngepas kalau warna oranye sih sebenarnya. Atau enggak, warna itu harusnya matching sama warna luarnya. Jadi cocok lah. Ini agak aneh aja nih. Ada laci penyimpanan dan juga ada tempat colok USB. Ini ada aksen karbonnya. Bahan dashboard hard plastik semuanya. Airbag cuma ada 2. Nah, ini bentuk dashboardnya seperti ini ya. Head unit touchscreen. Ini ada tampilan audionya. Ini tampilan home-nya, menunya. Ada iPod, Bluetooth sama radio. Dan juga ada teleponnya. Tuh, dia belum ada kamera. Ini ada pengaturan display-nya, screen adjustment. Di atasnya ada slot CD-nya. Ini juga ada settingannya. Ini juga ada ini ya, AV-in juga ada. iPod juga ada, dan ini juga ada Android-nya. Ini ada setup-nya. Di bawahnya ada pengaturan AC, ada pengaturan fan speed, ada pengaturan suhu, ada mode AC-nya, max cool, pengaturan zona AC. Ini cuma 2 mode, belum ada front defogger maupun rear defogger. Ini ada tombol on off-nya. Di bawahnya ada tempat penyimpanan sama power outlet. Ini ada 2 cup holder. Transmisi CVT. Ini ada shift lock-nya. Untuk parking bag dia mode yang biasa. Ini ada cup holder di bagian belakang sini. Setir 3 palang. Ini ada pengaturan volume sama seat track-nya. Ini juga ada modenya. Tuh, seperti ini. Ini ada pengaturan wiper sama pengaturan lampu sein. Dilengkapi dengan pengaturan fog lamp depan. Dia belum muat touch turn signal seperti ini.
Ini setir sudah ada spot grip-nya. Sudah ada pengaturan tilt. Tapi belum teleskopik. Bentuk speedo ada tulisan AS-nya. Ini ada pengaturan jamnya. Ada odometer. Tape A sama tape B. Oh, tape-nya cuma satu ya ternyata. Ini juga ada konsumsi rata-rata. Ini ada tachometer sama indikator bensin. Ini juga ada pengaturan brightness-nya. Ini bisa diatur di sini. Yang putaran ini. Ada tempat penyimpanan kosong. Ini juga tombolnya kosong semua ya. Yuk ke bagian belakang. Ini ada tweeternya. Dot yang belakang seperti ini. Plastik juga. Ini ada speaker sama cup holder. Ada tempat penyimpanan sama power window. Ini aksen warna oranye-nya sampai ke bagian belakang. Bentuk jok belakang seperti ini. Belum ada ISOFIX. Ini udah ada headrest di bagian tengahnya. Belum ada armrest. Ini ada hand grip. Ada lampu kabin untuk bagian belakang. Ada penyimpanan pocket di kedua sisi. Untuk ruang kaki tergantung posisi jok depan. Untuk ruang kepala ini masih oke, masih lega. Ini ada hand grip. Yuk ke bagian bagasi. Untuk membuka bagasi bisa pakai touchpad seperti ini. Ini ada tempat bagasi seperti ini. Di bawahnya ini ada ban cadangan. Pakai velg kaleng. Alat dongkrak juga bisa disimpan di sini. Untuk jok belakang ini ada dua tuas di ujung kiri sama di ujung kanan. Untuk melipat ya kayak gini. Ini karena joknya tuh dia nyatu. Belum ada pembagian lipatan. Ini kalau mau ngelipat harus ditarik dua-duanya ya, seperti ini. Nah, ini baru kelipat. Untuk bensin minimal oktan 90. Untuk jok penumpang depan dilengkapi dengan reclining dan sliding. Dan juga ada APAL. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Honda Brio RS Urbanite. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Thank you for watching. Dah.